emang harusnya menang, alhamdulillah gitu. Maksudnya gimana ya, ya Indonesia harus dipimpin sama orang-orang yang konsisten. Ada kalau Diki emang udah yakin dia pasti 2 periode. Enggak, emang orangnya kan sabar, ikhlas, diterpa sana sini kanan kiri, orangnya tetap ya udahlah, yang penting gue mah kerja aja gitu. Kalau Niki kan emang dari dulu kan tim sesnya ya, memang ya sosoknya emang baik, sederhana. Kalau Niki ngeliatnya gini, dari zaman kapan keluarga presiden, kayaknya baru ini tuh keluarga presiden yang low profile, anak-anak yang nggak pernah dijaga sama ajudan gitu kan, terus tidak pernah memanfaatkan keadaan bapaknya yang presiden, anak-anaknya tuh bener-bener yang ya udah gue jualan pisang, gue jualan martabak gitu kan, gue jualan ini itu, nggak pernah minta bantuan. Padahal kalau bisa, kalau mau kan gampang ya. Enggak lah, nggak apa-apa, emang gue nggak ngeblok aja.